Oke guys, kita telah sampai di penantian atau di grand final antara tim CV melawan tim Super Kenny guys ya. Langsung saja kita tonton. Let's go guys. Siapakah yang akan menang di grand final ini? Tadi di perempatan juara 3 dimenangi oleh siapa? Moreno ya guys ya. Melawan Sorizo tadi. Iya, ini hero nya Super Ken di band semua. Oke, apa sekarang berarti nih Super Ken nih? Wih, 2 mm. 2 hyper mm kah? Tadi di game perebutan juara tiganya Super Mario itu ngebantai guys ya. Di satu timnya ada yang pakai Fanny juga jago banget lagi Fanny. Dan Super Mario memakai Cloud guys. Super Ken pakai apa nih? Kari kah? Oh ini Super pernah ayo lihat dia pakai apa guys? Hyper carry. MM. Dua mm ya. Sandikan late game sih lumayan nih enak, tapi mm tadi les kalau ya les nih single target dong. Lihat komposisi sih. Kalau sih kan seperti kan berkari ya, perkari. Semua hero seperti di band Link, Lancelot, Fanny. Seru sih ini. Late game. Aldous. Cuma yang harus diperhatikan bisa mati nih. Mungkin marksman dari Super Ken ini akan punya win of nature gitu loh. Cuma di mana caranya mereka mengamankan udah flicker seluruh jaga Super Ken sampai level 5 sampai karena tahu early-nya cukup kuat ya. Ini early-nya di press terus kan sama si V. Enggak ada mana juga. Wah, di freeze. Menin dulu terus farming terus cari level 4 sih iya. Oke, ini level 4 oh awas it. CV-nya enak nih pakai Bruno nih, kenapa yang main bukan super itu ya? Siapa yang MM ini? Si fokus farming dulu nih, dapat si level 4. Wih, tapi pergerakannya lupa lagi namanya. Seperti yang dia bilang di tadi mulut dari awal tapi ya. Ucapinnya buff, eh apa? Nanti keinget sendiri, guys. Oke, si V agak main lebih sabar deh sambil ngecicil si V. Watashi suka turu. Oke, tapi lihat akan ada perebutan di area jungle menuju ke turtle. Parpas kan super can. Gak bisa sih. Ah, udah pakai mortal coilnya. Kena dong. Mati kan? Aduh, woi. Di atas tapi. MM-nya. Langsung hancur 3 di atas. Unit 2,5 udah hancur turret 1. Sangat-sangat kaya sekali ini. Ini emang susah yang ngebawa list tuh emang harus agak sabar ya mainin landingnya ya. Gimana nih Max? Ngeliat si V dapat platingan gold, turretnya juga udah hancur nih menit 2.
Kaya. Kaya dia. Kaya. Masa kerja lagi loh itu. Kaya. Ya gitu. Aduh, enggak dapat. Ya dia. Kacolong, dan itu sering terjadi di kota-kota besar ya? Sering. Paling bete oke, kita nanya coba Prof Max, paling bete adalah apa ya kecolong? Selain purple. Wah, mati lagi. Selain purple. Lord. Oke, Lord kecolong. Aduh. Cuma untuk bukti buat kabur doang. Dari selangnya. Di uti yang jela tadi. Harus bersabar sih ini namanya. Kalau 2 mm mah. 2 level di atas seorang Martis adalah power of retribution-nya tinggi. Iya, betul. Super Ken ya. Super Ken ini 2 level ya. Super Ken. Tapi ini mati lagi kah? Masif sih. Udah enggak ada. Terus, selamatkan. Mati tuh. Oh, flicker. Dang. Bawahnya udah hancur lagi. Wah, mati tapi Valentina. Atas bawah udah hancur loh. Bahaya banget sih ini. Gas karinya menghabisi semuanya. Tidak jadi farming. Gila, udah 4,5 menit udah 2 turret lagi atas bawah sama tim CV yang ngancurin nih. Ngeri banget. Ah, mati. Dan mati dong Super Ken-nya. Di flickerin dan mati. Hanya bisa bersabar nunggu late game ya. 5 sekarang. Tadi main 41, sekarang udah main 5. Hanya bisa bersabar. Baik banget gua. Sive. Sive. Dia mau satu versus. Terus perkenya dapat. Wow, terkena outplay juga Valentinanya. Empat sama, goldnya Sifu udah unggul 3 ribuan ya. Karena dua turtle tadi, turtle sama gold shieldnya tadi ya. Dulu iya. Unggul di situ makanya. 6 ribu. Udah sakit banget, Ben. Sedangkan perkennya aja masih 4 ribu. Oh, Martisnya beli. Oh, mati tuh. Wah, lagi-lagi Valentinanya yang bisa di geng. Ganking. Op. Alusnya. Mati dong. Wih. Nggak sepesa itu. Cepet-cepet. Wah, kena disimet dong. Wah, disimetnya nggak ada. Aduh. Wah, ini ngasih gol ke Super Ken ini tim CV-nya nih. Mati sia-sia aja. Satu-satu maju mati dan dapat turtle lagi. Wah, late game sih bahaya ya. Bisa dari saya sendirian aja. Wah. Dimajuin. Meledak dan mati shotgun juga. Dan Bruno-nya lagi yang dapat CV-nya, double kill. Makin kaya lagi Bruno-nya. Dapat shutdown soalnya. Sakit tuh. Master kill dimajuin sama CV-nya. Udah main semena-mena aja ini, guys. Kapan sama? Gimana nih Watashi? Turu beneran deh kayaknya. Namanya Watashi suka turu ya.
juga deh backhand gimana nih. Aduh, super Ken, apalagi kalau super Ken-nya tumbang ya. Wah, ini kayaknya si V bisa. Tapi kalau Sudon si V-nya gimana tuh ya? Bisa lain cerita itu. Hybrid ya. Mungkin kalau misalnya hybrid, nanti dia relate-nya pas selesai udah jadi baru dia ganti tuh defense semua. Ya kalau misalnya sekarang dia mau coba pelan-pelan boleh. Kenapa? Jatuhnya sih nanti wah, Martisnya dikejar. Martisnya dikejar. Mortal Coil udah enggak ada apa-apa lagi. Wah, Karinya dikejar. Aduh, Godlike. Gak bisa. Udah terlalu maju, tinggal pakai Aldousnya datang. Double kill. Si V emang gila guys, 803. Sejauh ini 100% kill partisipasi dia. Dimana ada kill, di situ ada si V. Godlike tadi si V-nya. Disitu double kill. Sudah terkurung tadi di area bawah. Lord. Bisa endgame cepat juga jadinya ini. Karena nge-pick 2 mm sih agak lama gila jadi. Ya, main ganking berarti ya dari tim CP ya. Akhirnya kalau immortal pecah immortalnya, mainin brute force. Iya. Oh, kena. Meledak juga tapi mati juga. Wah, kebak di ganking juga. Mati kah CV-nya? Nah, di sini WWN. Ah, WWN-nya udah muncul nih. Wah, triple kill. Maniac. Ih, diambil Maniac CV-nya, guys. Bisa end dong. Wah. End dong guys. Oh enggak. Oh enggak ada Terisla. Bus. Kalah damage kali. Hati Aldous ya. Oh ini kayak agak sedikit bermain-main ini. Tim CV-nya hati-hati ya. Bisa comeback lo nanti nih. 2 mm soalnya. Itu siapa yang di depan itu sendirian? Terislanya. Gila CV-nya Bruno-nya 12.05 guys. Nggak kedapetan. sekali tendang bola mati. Double kill. Triple kill. Maniac kah? Maniac, gas sekali lagi, Maniac. Diakhiri kemenangan dengan Maniac ya guys ya. Selamat si V. Si V, meskipun kita ngelihat match yang cukup sengit ya. Oke guys, sampai di sini dulu ternyata pemenangnya dari tim si V ya guys ya. Dengan Bruno-nya ternyata diakhiri dengan Maniac dan membantai semuanya. Dan dengan, apa... strategi 2 mm ternyata tidak berjalan baik karena juga musuh ada Aldous ya guys ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa guys. Dadah.